Pemirsa, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir akhirnya mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 128 tentang penegakan disiplin. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat tidak merayakan acara malam pergantian tahun. Tujuannya yakni demi memutus mata rantai dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 128 tentang penegakan disiplin di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya perbup tersebut, Bupati memastikan semua acara perayaan tahun baru yang biasa dirayakan warga ditiadakan. Untuk perayaan tahun baru pun saya sudah buat surat edaran, tidak ada perayaan-perayaan yang berpotensi akan menyebabkan penyebaran COVID-19. Dan saya pun sudah memberikan arahan pada aparat Pemda untuk tidak keluar daerah, apalagi ke zona-zona merah kalau tidak terlalu penting. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengharapkan kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang dalam menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya serta orang lain dengan mematuhi dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.